بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yang berada dalam Islam ini
Itu dengan hadir di dalam manusia ini akan memberikan kita peluang untuk menambah dan memperkokoh kefahaman kita dan ilmu pengetahuan dan kefahaman kita tentang agama kita ini, insyaAllah. Lebih lagi, ilmu dan kefahaman tentang akidah dalam berusi kitab Al-Aqidah Islamiyah Arkanuha Aqaduha Mufsidatuha, rukunnya, hakikatnya dan perkara-perkara yang merosak. Disebut akidah, ia adalah kepercayaan. Bila kita ada rasa percaya, maka perlulah dizahirkan melalui amalan. Amalan yang paling asas yang kita zahirkan untuk memperlihatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang Maha Esa ialah ibadah solat, sembahyang kita. Itulah tadi tajuk khutbah yang disampaikan berkaitan dengan solat. Orang yang tidak ada akidah Islam, dia tidak akan mengerjakan solat, dia tidak akan mengerjakan sembahyang. Dalam itu tak ada akidah, tak ada kepercayaan, tak percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Berkuasa. Jadi dia tidak lahirkan rasa percaya. Kalau dia percaya Allah Ta'ala itu Tuhan yang wajib disembah, maka dia akan lahirkan kepercayaan itu dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, baru dipuji kepada takwa. Dari iman datangnya amal, dari amal mungkin lurus kepada takwa. Tapi kalau kita tak ada akidah yang benar pun, ibadah yang dikerjakan itu tidak ada makna. Sebab itu kita mengaji ilmu akidah. Dan bila sebut akidah, ia berkaitan dengan pemikiran. Sebab dari pemikiran itulah datangnya kepercayaan. Itulah Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan fikir. Afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir? Afala taqilun, apakah kamu tidak menggunakan akal? Ulul albab mereka berfikir. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ardh, sahaja mereka mengingati Allah yang kuruna Allah qiyamu wa qu'udan wa 'ala junubihim, setakat dengan Allah di pada setiap waktu, setiap ketika, setiap masa. Tapi mereka berfikir tentang kejadian langit dan bumi, maka mereka kaitkan dengan kepercayaan bahawa semua yang ada di langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala yang pencipta inilah yang wajib disembah. Maka dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wa idza kam tidak menjadikan itu di sisi subhanaka, Maha suci kamu ya Allah, kamu adalah Tuhan yang Maha suci yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Fa inna azabannar, maka jauhkan kami dari azab.
murtingkan orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Itulah ini orang yang akan menerima siksa api neraka. Tupak ina azab, menjaga kami dari azab neraka dengan sebab kepercayaan kepada Allah. Maka itulah dia dimintakan puas dalam kitab yang disebut tadi Al-Qidah Islamnya Al-Qa'ah Bawa Musilat Tuhan dalam bab sumber-sumber ilmu dalam Al-Qidah Islamnya bab pertama pasal kedua perkara 42 bias suat satu bab ini dan ucap tadi dari bagaimana akal mengkaji perkara yang yang dia pemerintah meyakinkan melalui dari lazim. Kita bincanglah pada punya yang lepas dari lazim punya punya. Maka satu lagi kaedah ialah kias. Bila ada maklumat yang tidak ya, perkara yang tidak meyakinkan kita dapat suatu info tak pasti benda ni betul ke tak betul, benar ke tak benar, sah ke tidak, sahih ke, benar ke atau palsu. Akhir-akhir ini banyak maklumat-maklumat palsu yang disebarkan dan ramai yang menerima tanpa usul periksa. Ketelan sedangkan perlu dikaji, maklumat itu perlu diselidiki bagaimana cara dia lah. Satu kaedah kita bincang dengan Nazir, satu kaedah, kaedah kedua ialah bias. Bias merupakan bukti yakin, Burhan yakini. Jadi kias ini dalam ilmu fiqah termasuk dalam sumber-sumber fiqah Islam. Semua mazhab dalam sunnah wal jamaah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semua mazhab ini menerima kias sebagai punca hukum, sumber hukum. Kalau tak punya kias, maka dadah itu tidak haram. Kenapa dadah tak haram, kan? Disebut najis dadah. Sebab dalam Quran tak ada perkataan dadah. Walaupun bunyi dadah itu ada. Ada. Dalam surah Al-Humazah. Fi amalin mumaddadah. Dadah tu. Tapi dia perkataan Arab bukan bunyi dadah. Dadah bahasa Arab Al-Muqattarat itu bahasa Arab. Dadah tak ada pada waktu Al-Quran berkata diturunkan kepada Nabi SAW. Yang ada ialah khamr. Apa dia berkata? Allah. Allah dia. Sebab dalam Quran tersebut innamal khawm, sebut dalam Quran jelas biksun min amal syaitan fajtanibu, haram itu haram. Jadi macam mana dadah itu nak jadi haram? Dadah boleh baru dengan Quran dikiaskan dengan Allah. Allah haramlah benda yang asal, benda yang baru, dadah. Hukum haram, haram. Bagaimana nanti disampaikan hukum dadah itu haram? Apa persamaan antara haram dengan dadah? Persamaannya ada. Memabukkan as-sukrat. Nabi sebut dalam hadis, kullu muskirin haram. Tiap-tiap memabukkan ianya haram. Nabi sebut
dan dah haram dah. Haram kalau sedih salah ini kan haram. Mengasgarakan ilmu bahawa ini pun haram. Tapi membukan banyak ini sedikit ini juga adalah haram. Jadi ini adalah kias. Dalam rekah kias dipakai. Ini pun dipakai. Dalam akidah pun adil. Dipakai kias. Kias merupakan bukti yakin berharu yang dihidup dan terbagi kepada dua. 4.21 kias logik. Al-kiasul mantiki. Mantiki logik. Kias logik kita kata-kata atau kenyataan yang terdiri daripada beberapa perkara pernyataan yang jika diperhatikan akan melazimkan perakuan perkara yang lain. Kias ini tidak mencapai tajakin kecuali awalan hujah yang meyakinkan. Contohnya, jika dikatakan mu'alam ini berubah-ubah, setiap yang berubah-ubah adalah berharu. Dan sini penyataan-penyataan ini memperhatinya dengan yakin bahawa alam ini juga adalah baru. Di alam ini berubah-ubah. Setiap yang berubah-ubah itu baru. Alam ini berubah-ubah. Besok hujan hari ini, tak hujan, boleh berusaha. Besok tak hujan, hari ini lagi hujan, besok tak hujan. Dia berubah-ubah. Dalam setahun takkan penghujung pada tak. Ada musim-musim. Musim kering, musim panas, musim hujan, musim buah. Ada dalam negara ini, empat musim juga. Kalau di di Eropah atau di Amerika Utara atau di Australia, di New Zealand, di Amerika Selatan, di Afrika Selatan ada empat musim. Musim sejuk, musim bunga, musim panas, musim lembu. Okay. Sebab ini berubah-ubah. Sekarang di sebelah Eropah, siangnya pendek, malamnya panjang. Di Australia, New Zealand, siang panjang, malam pendek. Sebab mereka musim panas, di Eropah musim sejuk. Tapi kita di sini, di khatul istimewa ini, ada empat musim juga. Musim hujan, musim kering, musim panas, musim buah. Empat, kan? Jadi berubah-ubah lah. Tiap-tiap yang berubah itu, sifat dia baru. Maka alam ini baru. Kalau tak ada, dia tidak berubah. Dia bakar. Jadi tidak. Maka saya ini tidak. Qadim, kalau tak ada itu, Qadim. Sediakan dia. Kalau tak ada, itulah. Tidak akan berubah. Makhluk hadis baru dan berubah-ubah. Tidak ada manusia yang, tidak ada makhluk yang statik. Dia kekal. Dia pun jatuhlah. Satu masa esok. Ulman alaiha fan. Tiap satu set dan tiap manusia di atas bumi ini fanun akan fana, akan meninggal, akan binasa. Tapi manusia yang terkait sebelum ini malah Nabi Isa alaihissalam pun nanti diturun ke bumi ini, diturunkan Allah Taala bersama berganding bahu Imam Mahdi mengalahkan Dajjal. Daripada situ, Nabi Isa akan hidup mengikut riwayatnya hanya selama 7 tahun. Lepas tu, apa Nabi Isa? Dan dengan umur Nabi Isa
habisan sudah 2000 tahun lebih. Habisan 2000 tahun lebih kemudian. Tak mati. Tak seperti mana kepercayaan orang Kristian bahawa Nabi Isa itu mati. Ada sebagian mengatakan Nabi Isa itu dah mati. Ada sebagian mengatakan Nabi Isa itu matilah. Isa itu mati 3 hari, lepas 3 hari itu ni. Dan diangkat Allah Ta'ala ke langit. Nanti satu masa dia akan turun sebagai Mesaya. Al-Masih ni. Kita buat sebuah Al-Masih ni. Tapi sebelum Nabi Isa pun ada Al-Masih. Jadi orang yang mengaku dia Al-Masih, orang ini namanya Dajjal. Itu dalam doa nanti Nabi sebut menamuk dengan fitnah kita dalam Masih Dajjal. Kita berlindung dengan Nabi Allah, kita berlindung dengan Nabi Allah daripada fitnah Masih Dajjal. Dajjal ini mengaku dia lah Al-Masih yang dimaksudkan. Walau tidak kan Masih itu Nabi Isa alaihissalam. Dia akan mati. Akan wafat. Selesai bunuh Dajjal. Pesan bunuh memang mati. Akan bertakbir dunia ini selama 7 tahun. Nanti hadis-hadis yang berbaca lah. Nanti kan cerita hadis juga. Akan cerita tauhid. Cerita akidah. Ya, jadi itu dia. Kias logik. Kias itu bila digunakan menepati logik akal. Akal kita boleh terima. Kan? Macam tu Imam sebut dalam Tauhid kan. Setiap yang hidup pasti akan mati. Ketahuilah tuan-tuan, setiap yang hidup itu pasti akan mati. Saya ulangi. Untuk tuan-tuan, perempuan, setiap hidup pasti akan mati. Itu satu bentuk kias. Sebab penyataan umum itu pun dikiaskan dengan sesiapa saja. Sebab dia bunuh kullu man alaiha fan. Kullu nafsin zaqiqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Jadi kias sesiapa pun logik. Kat tuan-tuan pun logik. Kat saya pun logik. Bisa nanti, tak ada lah, tak mati, itu, tapi tidak. Tak. Satu masa kita akan mati, akan pergi juga. Wallahualam. Dan sebenarnya berita-berita ini memperhatikannya dengan yakin bahawa alam ini juga adalah bahan. Contohnya lain, seandainya matahari terbit pada siang pun wujud. Seandainya matahari terbit, maka siang pun wujud tetapi matahari tak terbit. Lazimlah memperhatikan dengan yakin bahawa siang pun tidak wujud. Matahari terbit, siang itu wujud. Itu logik akal itu. Tapi pagi tadi, matahari itu terlindung di awan kan. Sebab hari cuaca murung. Istilah baru. Kemurungan. Cuaca murung. Bukan cuaca murung. Kalau kita kata bad weather kan, pasal kini bad weather tu, cuaca buruk. Cuaca tak, semua tu kurniaan Allah. Jadi istilah yang lebih tepat, cuaca buruk. Maksudnya, langit tu tak cerah. Langit tu gelap, macam pagi tadi, cucu pun tak terang, nampak macam subuh ada lagi. Wahan tak cucu kan, tak terbit tadi. Matahari itu terlindung. Adakah siang tak wujud? Tak, siang wujud juga. Walaupun matahari itu tidak kelihatan di ufuk timur seperti biasa. Dan itu kan awan je ini mana nak nampak. Kalau lagi cerah nampak. Itu dia. Kias logik tadi. Macam bulan pun kan. Malam, macam malam ni kan. Lepas tu bulan tengah. Bulan purnama kan. Tapi kenapa tak?
alam tak cerah. Sebab tu sebab awan tu kan. Awan tebal, mungkin malam ni hujan ke, awan sebab ini hujan ke, tak tahu. Kan? Ulama meletakkan 6 asas untuk menguatkan kias ini. Ha, jadi kias tauhid ini ada 6 asas ini. Pertama, tanggapan awal, al-awwaliyah. Tanggapan awal maksudnya tadi yang ditukar oleh akal semata-mata dengan menggambarkan dua perkara tanpa menggunakan perantara al-wasitah, seperti satu itu setengah daripada dua, atau semua al-kul lebih besar daripada al-juzu sebahagian. Tuan-tuan penyataan penyataan ini tidak memerlukan perantara dua perkara. Benda itu logik. Dan bagi contoh tadi, satu itu setengah daripada dua, satu per dua. Itu logik akal kita memiliki. Satu itu setengah daripada dua, setengah itu satu. Atau al-kul itu lebih besar daripada al-juz sebahagian. Kalau semua kullu man kullu nafsin, tiap-tiap manusia, tiap-tiap yang hidup. Jadi tiap-tiap itu lebih besar daripada ba'du al-juz atau al-ba'du. Kalau sebahagian dia tak semua. Kalau 10, al-kullu itu 10 per 10. Kalau al-juz'u itu kurang dari 10 per 10. 8 per 10 ke, 7 per 10 ke, 6 per 10 ke, 5 per 10 ke. Itu al-juz'u. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa penyataan ini tipu secara sebentar dalam akal sejak mulia kejudah di sisi seorang yang mengatakan itu sesuai mengetahuinya dalam jadi bila kat dia terjadi dan sesuatu yang jadi dia tidak kerana yang lain selain kejudah akal. Pada kias ini tidak perlu kepada benda-benda yang lain untuk menyokong. Akal sendiri dah cukup kan untuk memahami kias tersebut. Kan? Tak faham. Agar memabukkan. Dadah pun memabukkan. Jadi kalau arah haram, takkan dadah tak haram atau kiasnya. Jadi akal memiliki. Tak perlu dikaji. Tak perlu kita berkendak kepada perkara-perkara lain untuk menyokong kias tersebut. Tiap-tiap yang berubah itu baru, maka alam ini baru berubah. Alam ini berubah. Jadi alam ini barulah sifat dia berubah. Kenyataan awalnya yang tiap-tiap yang berubah itu baru berubah. Kemudian tanggapan yang kedua, benda yang dapat dilihat dan dirasa, al-musyahadat wal mahsusat. Ia bermaksud penyataan yang ditentukan oleh panca indera, seperti matahari itu memancar atau api itu membakar. Di benda yang kias ini, benda yang dapat dilihat dan dirasa, kita boleh lihat dan kita boleh rasa. Boleh rasa. Kan. Kita boleh lihat di gelas air dalam gelas. Kan. Ini botol air. Kan. Ini mikrofon. Kita boleh rasa. Boleh tengok dan boleh rasa. Jadi boleh nak dikiaskan. Benda yang tak nampak, tak rasa, tak boleh rasa, nak kias macam mana? Benda yang tak nampak, kita nak kias macam mana? Selalu dalam rumah tangga, macam tu lah. Kiasan dia buat. Oh, dia macam mana? Takkan
sama. Ya, apa yang kita lihat pada diri tak sama pada kita. Apa yang kita rasa pada diri tak sama pada kita. Rasa kita lain, rasa dia lain. Kita lihat dia lain, kita lain tak sama. Nak kias macam mana? Tak boleh kias. Sebab itu ada di pepatah, ukur baju di badan sini. Jangan buka baju kita, baju orang kepada kita memang tak muat. Kalau baju orang kecil, kita buat ukur kita pada besar tak muat. Kalau baju dia besar pada kita kecil, terlalu longgar, tak sesuai, melempeng. Jadi tak boleh. Dia kena benda yang dapat dilihat dan dirasa. Baru boleh dikiaskan. Thank you.
ke kiblat tu, menuju ke Mekah. Dapat Mekah tu mana-mana kita pergi pun kompas kita akan mengarah ke Mekah. Daripada kedudukan kita ke Mekah berapa darjah? Cerita di Malaysia ni 290 darjah dari 290, 180, 270, tambah lagi 22 darjah. Nah, arah barat lah. Itu dia arah kiblat kita, 290. Kalau kita duduk di kita duduk di Mesir contoh, lain pula dia punya angle. Macam duduk di Afrika Selatan, lain sudut dia, arah dia lain. Tapi mengarah ke lokasi yang sama, iaitu Makkah. Itu bagi siapa-siapa untuk ajar bumi kan, Makkah dia lokasi dia, lokasi kiblat dia. Tapi kalau dia duduk di sesiagasa, mana kiblat dia? Dikiaskan daripada hadis Nabi tadi, bumi lah, bumi itulah kiblat dia. Katalah dia dalam sesiun kapal angkasa, dengan putu berapa ratus ribu kali bintang matahari pun nampak macam bintang ni. Dia nak semayang macam mana? Berapa kiblat ni? Kena cari bumi lah, mana bumi tu? Itu kiblat ni. Dia kata ujian percubaan tu kan, balik pada tadi kan, sebab dia sesiang rasa tak ada gravity, dia lampu macam tak semayang kan. Nabi Muntu punya mana? Air tu bukannya mengalir, air tu telah buruk lagi macam mana nak Muntu. Ada kaedah dia, cekin dia susun kan. Orang yang berwudu dia sesiap rasa macam mana kaedah dia, semayang pun macam mana kaedah dia, kiblat bumi kan. Baik, itu dia nombor 3. Okay, nombor 4, jangkaan al-hadasiyat. Ia bermaksud pihak yang ditentukan oleh akan memiliki peran negara. Ia dapat ditentukan dengan sesuatu menggambarkan beberapa negara. Seperti cahaya bulan adalah pancaran cahaya matahari. Proton ini dapat memiliki peran negara, iaitu dengan memerhati bentuk bulan yang berbeza-beza, mengikut jauh dan dekat kedudukannya dari matahari. Jangkaan ini. Tidak boleh akal semata-mata, kena ada perantara. Kita kena buat dia orang dipanggil observation. Observation, pemerhatian. Sebab itu nak tentukan awal bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan ni pemerhatian, observation, ataupun bahasa ni yang lebih tepat dalam kumpulan sebut cerapan. Kita cerap, tengok, tak boleh terus tengok tema je tak. Dia dah masuk dah tukar bulan ni, dia belum pergi. Kalau ikut tarikh dah masuk dah ni, kena cerap dulu, tengok dulu, dibuat kiraan dulu. Mengikut kiraan falaknya, kemungkinan petang ni dah nampak dah bulan cerah. Kita buat cerapan petang kan, pukul dekat-dekat maghrib, matahari dah hampir terbenam kan. Nampak dah bulan kecil, dah masuk. Besok malam ni satu pemilihan, malam ni terawih, besok puasa. Jadi bila kita kira, buat kiraan falak, tak nampak nak bulan ni, besok boarding, anak bulan tu boarding, maka tak boleh puasa malam ni. Puasa bermula hari satu Ramadan, bermula malam, malam besok, tambah sehari lagi, jadi 30 Syaban. Ini jangkaan. Jangkaan ini perlu kepada
cerapan dijangka satu Ramadan sekian-sekian hari. Ini pun kira kepala berlaku tahun ni. Bagaimana posen ni kan? Tuan saya ingat kan? Tiba-tiba buat kira umur ni ada kemungkinan anak bulan akan kelihatan. Bagi buat kiraan sungguh jangkaan sungguh awal-awal tak nampak buat keadaan ini sekali. Dan terbukti dua tempat anak bulan itu kelihatan di Langkawi dan di Labuan. Maka gayalah kita besok hari Langkawi pulang. Ada orang kita pagi gaya masih dalam penderaan ataupun pagi raya itu baru nak ambil bas balik kampung. Ha, sebab sangkanya besok itu baru raya. Daripada itu 30 orang mutan. Sebab dia kelender kan. Kelender membayangkan satu Ramadan dan satu Syawal hari besok je. Rupanya tidak, hari usia je. Rupanya tidak, malam tu dah umum raya. Dalam kau habis semua. Jadi teman-teman tahun 23 dan 1444 ni kita kira Ramadan 29. Masalah kira itu biarlah 30-30 tu biarlah pada 30 biarlah 30 teringin 29 Ramadan dah siap semula untuk menghadapi satu Syawal esok. Jangan percaya sangat kalender. Kalau percaya kalender tu akan jadi macam tahun ni. Tapi cerita tahun depan 2020 hingga lagi bulan 4, pertengahan bulan 4. Ini jangkaan dia tadi. Ini kaedah. Wallahu'alam. Sampai situ. Ada dua lagi jangkaan. Dua lagi tanggapan. Asas. Dua lagi asas untuk menguatkan kias pernyataan ramai dan teori nazariyat. Jadi ada dua lagi kaedah untuk menguatkan kias. Kita dah bincang empat kaedah. Ada enam asas. Empatnya dan empat daripada ini telah kita sebut tadi. Tanggapan awal, kita dapat lihat dan dirasa ujian dan percubaan dan kehidupan dan kejangkaan Al-Hadasiyah. InsyaAllah Al-Mutawadirat penyataan ramai dan An-Nazariyah kita akan ucapkan pada dunia kita tahun hadapan. Tahun depan Januari dan tahun depan itu tariknya pada والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد.
حال جبارة تقني الله يا إله الله الله يزيد كتاب بيام جسر أبنز من أحزاب يزيد موصول إلى مريب جسر أحمد الرحيم ربنا زيد موصول فما يأتاك ربنا دينا في بني أسنا في الآبر جاسة ربنا أزبر من عليك توقف ربنا عليك ونصير ربنا نقوم من المعنى مسلم من المعنى ولفنا وعنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله